Saudara-saudara, pertandingan berikutnya antara kesebelasan Maleber yang berada di sebelah kiri kami, sementara Kasturi berada di sebelah kanan kami. Kasturi FC dengan kostum berkesebaran berwarna biru kali coba membangun serangan, ambil dari pemain Maleber nomor 13 Satria. Pemain-pemain Maleber yang coba diturunkan oleh coach di pertandingan provinsi kembali dikuasai oleh nomor 10 dari kesebelasan Maleber. Alkasih Pak umpan yang dimaksudkan ini sotong masih kuasai bola kini pemain kesebelasan Maleber. Berikan sebuah umpan balik kepada nomor 8 Agim dan kini bola mengarah kepada pemain kesebelasan Kasturi FC. Gagal kembali Maleber, coba kembali di up serangan lewat nomor 10 Nunu. Kembalikan, arahkan bola kepada Sotong, masih kuasai bola. Sebuah umpan datar yang cukup terukur, 1-2 sentuhan. Kembali pemain Maleber nomor 15, masih kuasai bola Sotong. Oh, terjadi salah pengertian tadi dan potong saja oleh pemain kesebelasan Kasturi FC. Kali ini Kasturi lewat nomor 19 dari Kasturi Yahya. Berikan sebuah umpan pendek kepada nomor 7 namun masih ada di sana mereka yang coba kebelakang serangan. Ada di sana Najib, masih Najib melebar lagi ke depan. Berhasil digagalkan tadi dan kali ini bola keluar di kesebelasan Maleber dan datang lagi bantuan dari pemain Maleber nomor 8 yaitu Agim. Ada di sana nomor 12 dicut ke arah gawang. Berbahaya tadi saudara-saudara Amar yang coba melakukan sebuah shooting datar ke gagal dan kali ini kembali Kasturi dapat nomor 9 dari Kasturi Gibran Rakasini. Berikan sebuah umpan kepada nomor 27 Gali. Gagal tadi Gali, datang lagi kali serangan demi serangan dari dua kesebelasan juga cukup seimbang. Akhirnya terjadi jual beli serangan, bola diarahkan kepada Dimas. Datang lagi bantuan dari pemain kesebelasan Kasturi. Wow, terjadi defleksi kali ini dan bola berada di udara. Tikar, oh gagal mudah, oh kali di pabrik kesebelasan Maleber. Mereka sebuah umpan gratis kepada nomor 21 dari kesebelasan Kasturi. Namun syutingnya tadi masuk corner hit ini akan umpan jauh ke tiang. Oh, berbahaya dah, hampir saja kembali. Oh, hampir saja peluang emas bagi kesebelasan Kasturi tadi tercipta di kotak penalti. Namun syutingnya tadi masih lemah. Kembali Kasturi semakin percaya diri kali ini meningkatkan serangannya yang begitu hebat, memasuki daerah kotak penalti dari kesebelasan Maleber. Namun berhasil diintersep masih seluruh pemain Kasturi coba meninggalkan perimeternya. Kali ini serangan balik dari kesebelasan Maleber, baik sekali Maleber, lagi-lagi berhasil gagalkan sejak tadi oleh Depa dari Ridal. Langsung memberikan uang presi ke daerah kotak gue. Ada nomor 19. Oh, cepat tadi penjaga gawang Ega dari kesebelasan Maleber keluar dari gas gawangnya dan mampu melakukan sebuah tindakan penyelamatan yang cukup bermakna. Kembali serangan coba dibangun oleh pemain dari kesebelasan Maleber. Gagal tadi rebut oleh pemain Kasturi nomor 19 di Kasturi Yahya. Pemain belakang yang coba melakukan overlapping memberikan sebuah umpan kepada nomor 9. Langsung arahkan ke dua sektor kanan tadi oleh pemain nomor 9. Kembali kali ini Kasturi berhasil digagal tadi oleh pemain Maleber. Maleber coba kebil up serangan kain, namun lagi-lagi terjadi serangan pengertian bola ini dikuasai oleh Gali. Masih Gali dari kesebelasan Kasturi, back pass melebar, arahkan kali ini kepada Tori. Masih Tori, kuasai bola dari kesebelasan Kasturi, dorong ke depan yang dimaksud tadi Daniel digagalkan saja oleh pemain Maleber. Maleber FC coba kembali membangun serangan sebuah umpan segitiga bermuda. Masih pemain kesebelasan Maleber nomor 6 yaitu Surya, angka sebuah umpan Surya ke depan maksudnya yang dituju tadi nomor 11 Dapa. Dan kali serangan cepat dibangun oleh pemain dari kesebelasan Maleber yang coba mengeksplorasi daerah kanan pertahanan kesebelasan dari Kasturi. Masih pemain Maleber baik sekali skill yang coba ditampur oleh pemain dari Maleber, dikawal ketat tadi oleh nomor 11 dari kesebelasan
cobaan agen atau memberikan sebuah umpan crossing tadi, namun jauh dari jangkauan rekannya. Kembali bola dikasih oleh pemain kesebelasan Maleber yang coba mengeksplorasi daerah kanan pertahanan kesebelasan dari Kasturi FC, berhasil digagalkan. Kasturi kan coba kembali membangun serangan atau counter attack yang cukup cepat lewat nomor 27, ada di sana Gali, masih Gali berputar-putar dia mencoba mencari rekan yang beriman, namun Gali kembali memberikan umpan gratifikasi dan kembali dikasih oleh pemain kesebelasan Kasturi. Kali ini Gali berhasil melewati beberapa pemain kesebelasan Maleber, berhasil gagalkan tadi oleh Iki, pemain kesebelasan Maleber, nomor 8 dari Maleber, Adim. Melebar ke kanan, ada melebar ke kanan, di sana ada Soto, masih Soto, coba berikan umpan kepada nomor 13, yaitu Satria. Satria, masih Satria, gagal dari Satria, gagal dari Gibran, kembali Maleber, berlaku sebuah serang kali, masih pemain Maleber, berdiri oleh pemain Maleber, nomor 13, namun ternyata Daniel akan ke depan. Oh, terjadi pelaksi kali ini. Namun masa ada di sana Sotong yang tadi mampu mengawal aksi dari pemain Kasturi. Kali ini Maleber kembali membangun serangan cepat sekali, menggiring bola pemain Kasturi kali ini. Namun dibuang saja tadi oleh pemain Ri kesebelasan Kasturi, dan kembali Maleber membangun serangan, masih pemain Maleber kali ini, namun gagal, dan kembali Kasturi coba bilang serangan, datang membantu pemain Kasturi, nomor 7 dari Kasturi itu Dimas, melebar, berikan sebuah umpan melebar arahkan kepada nomor 27 saudara-saudara di kesebelasan Kasturi, yaitu Gali, angkat ke tiang gagal, mulut gawang tadi masih mampu diselamatkan oleh barisan pertahan dari kesebelasan Maleber. Kali ini Maleber coba membangun serangan, sebab umpan datar bebas saja tadi oleh nomor 11 Dapa, arahkan ke tengah, berdiri pas pemilik 11 Maleber, tarik lagi belakang, coba diarahkan tadi kepada Nuno Nugraha, dan kembali ke ini sebab crossing, arahkan saja bola kepada Sotong, gagal tadi Sotong, rebutan bola terjadi, masih Sotong kuasai bola untuk Maleber. Sotong berikan umpan pendek kepada Agi, masih Agi, sebuah umpan segitiga yang coba dibangun oleh pemain sebelasan Maleber cukup baik kali ini, namun berakhir digagalkan tadi oleh nomor 14 Daniel dari kesebelasan Kasturi FC. Kali Kasturi FC kembali membangun serangan, masih pemain Kasturi, kita nantikan langsung memberikan sebuah umpan jauh ke daerah kotak penalti kesebelasan dari Maleber. Kembali Kasturi punya peluang kali ini, namun masuk ke daerah kotak penalti kesebelasan dari Maleber, ada di sana pemain nomor 7 dari Maleber, dari Kasturi Dimas. Oh, kembali bola ribut, masih pemain Kasturi punya pulang di kotak pilar dari kesebelasan Maleber. Lagi-lagi berhasil dihalut tadi oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Maleber. Maleber bilang serangan lewat Nunu kali ini, berikan sebuah umpan baik sekali, ada di sana Dapa yang coba berhasil melewati pemain dari kesebelasan Kasturi, namun berhasil digagalkan tadi oleh Dika dari pemain kesebelasan Kasturi, umpan jauh ke depan, namun kembali ke Maleber lewat Nunu kali ini, kuasai bola, masih Nunu menggiring bola, lagi-lagi terjadi salah pengertian. Kasturi coba bilang serangan baik sekali, melakukan sebuah determinasi tadi, sebuah oposisi 3 menit kali Kasturi mendekati kotak bilan di kesebelasan dari Maleber, namun pemain dari pemain Kasturi punya peluang kali ini, berhasil melewati beberapa syuting, sayang syutingnya dari pemain Maleber, dari pemain Kasturi pendek saja kali ini, maksudnya berikan umpan pendek kepada Sotong dan ke depan kali ini, namun Kasturi punya peluang lewat nomor 10 saudara-saudara dari Kasturi, ada di sana dan Najib masih Najib berhasil berkelit tadi dan mendekati kotak penalti dari tanding ikut berkompetisi di Laga Provo ini. Anda tentunya bisa kembali menyaksikan pertandingan-pertandingan yang digelar hari ini lewat YouTube Bobby Kelana Channel. Silahkan Anda klik di Bobby Kelana Channel YouTube yang sudah go internasional. Kembali serangan coba dibangun oleh pemain kesebelasan Maleber FC, masih Maleber Michael bersebentar, Maleber lewat nomor 10 dari Maleber Nono, masih Nono berikan sebuah umpan balik kepada Merulas Amar, masih Amar. Lagi-lagi masih mengalami kebuntuan, dan kali ini Kasturi coba membangun serangan di mana para pemain dari dua kesebelasan begitu percaya diri, begitu excited, apalagi dukung cuaca yang cukup bersahabat di hari Minggu ini. Kembali kesebelasan Maleber membangun serangan kain lewat nomor 15 dari Maleber Sotong, pelanggaran lewat oleh pemain Kasturi dengan skor 0-0. Sementara di pertandingan pertama tadi, kesebelasan Duta Irlanda Cikaso berhasil mengalahkan Persib Bangka dengan skor 2-0. Dengan demikian Kami nanti jangan disini.
Hadirin sekalian, kami laporkan kembali angkat gedar kotak penalti berbahaya saat dari Malebar. Malebar punya peluang, berhasil diintersep tadi. Namun kembali terjadi serangan Malebar, kembali film sangat cepat sekali namun berhasil digagalkan tadi. Malebar FC coba kembali membangun, ada di nomor 12 di Malebar Amar, masih Amar. Padahal tadi Amar mempunyai kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan eksperimen atau sebuah dari Kasturi. Belasan Kasturi yang sedikit bermain di sektor pertahanan. Pemain-pemain di Bal Leber kini mengurung daerah garis teritorial dari kesebelasan Kasturi. Bola liar, ada sedang pemain Malebar, datang lagi sebuah umpan yang salah tadi dan jatuh di kaki nomor 7 kesebelasan Kasturi, yaitu Dimas. Dorong umpan ke depan oleh Dimas, kali ini Kasturi mencoba bila absurd, baik sekali Kasturi punya peluang, cepat sekali pemain Kasturi kini melakukan sebuah determinasi masuk ke daerah pertahanan kesebelasan di Malebar. Masih pemain Kasturi berbahaya, kesebelasan Kasturi FC nomor 17 dari Kasturi coba membangun serangan tadi. Nomor 17 dari Kasturi yang coba yaitu Derek lakukan sudah kali ini berhasil digagal tadi oleh pemain Kasturi dan kembali Malebar coba kembali bilam serangan cepat banget pemain Kasturi Malebar yang berhasil digagalkan tadi oleh nomor 12 dari kesebelasan Kasturi. Saudara-saudara, gagal kembali kali ini. Kasturi kembali membangun serangan mempergunakan lebar lapangan lewat sektor kanan dari kesebelasan Malebar. Masih pemain Kasturi baik sekali aksi individu dari pemain Kasturi yang hampir saja tendangan saya pojok laku sudah berdiri. Cukup baik tadi sebuah shooting tendangan pojok ya kalau pemain dari kesebelasan Kasturi. Namun sayang tadi bola tepat dalam pelukan penjawang Ega, maksudkan penjawang Faris dari kesebelasan Ega dari kesebelasan Malebar. Kembali Malebar membangun serangan kain lewat Surya. Masih Malebar, Surya mencari rekan yang masih Surya coba olah bola sebentar sudah berhasil direbut tadi oleh pemain kesebelasan Kasturi lewat nomor 10 Gali arahkan ke depan namun kembali gagal dan kembali bola mengarah pada Gali dari kesebelasan Kasturi. Masih Gali di kali ini pelanggaran bagi Kasturi sementara ancaman untuk Malebar. Torik langsung ke arah gawang. Torik ternyata masih meninggi dia. Perpeor yang sekarang berlangsung ini Anda bisa diklik di Bobby Kelana Channel ya. Bobby Kelana Channel berupaya dan berusaha untuk bisa memajukan persepak bola di Kabupaten Kuningan lewat tayangan-tayangan eksklusif karena memang sudah ditonton oleh warga negara Indonesia, bukan saja warga negara Indonesia namun di berbagai dunia lain seperti di negara Amerika, Uruguay, Brazil, Myanmar, Ukraina, Argentina, bahkan juga Singapura ya. Klik Bobby Kelana Channel. Tendangan bebas bagi kesebelasan akan kena gawang berbahaya dan hampir-hampir saja tadi sebuah shooting yang begitu estimasi, sebuah shooting yang betul ukur namun masih membentur mister gawang dan kembali bola rebound berhasil diselamatkan tadi oleh pemain kesebelasan Malebar. Malebar kan cepat build up sangat cepat sekali sebuah umpan terobos yang dilakukan oleh pemain Malebar namun buang saja oleh pemain kesebelasan Kasturi. Namun masih ada pemain dari Malebar yang coba menguasai bola. Masih Preon, nomor 6, lebar, arahkan kepada nomor 8 dari Malebar Agim. Angkat pressing ke daerah kotak penalti berbahaya, namun tidak ada respon dari pemain
Kopi nanti aja ya. Kasturi dan Kairi bola mengarah kepada pemain Kasturi nomor 27 dari Kasturi, kita nantikan yaitu Gali mengirim bola, masih Gali bola dengan sebuah umpan terobosan dari Gali arahkan kepada nomor 9 dari kesebelasan Kasturi, Gibran Torik. Kita nantikan Torik mundur beberapa langkah belakang, Torik cukup baik dari ketiang jauh dekat Torik, namun kami catat Torik yang coba melakukan tendang pojokan tadi oleh pemain sebelasan ke Malebar. Hampir-hampir cinta di sebuah prahara terjadi di kotak putih di kesebelasan Malebar. Untung penjaga gawang dari Malebar, Paris. Panggil kembali serangan di kesebelasan Kasturi. Build up serangan pemain Kasturi. Crossing berikan kepada nomor 27 dari Kasturi tadi yaitu Gali. Mati atau set-list. Angkat kodak benda tadi oleh Surya. Tidak ada yang menyentuh bola dan bola tepat. Kasturi kali ini, namun pertahanan penjaga yang itu berlangsung kali ini saudara-saudara pemain kesebelasan Malebar hampir saja memberikan sebuah umpan gratis kepada pemain kesebelasan Kasturi. Kali ini Malebar kembali bila serangan seluruh pemain Malebar coba maju kali ini, sementara pemain pasukan Kasturi banyak berkeliaran di daerahnya sendiri. Kembali serangan di kesebelasan Malebar kali ini, namun ternyata dan bersama dengan itu juga pertandingan sudah usai dan kedudukan 0-0 bagi dua kesebelasan di pertandingan sore hari. Dan sementara welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars.